Jisam Wibowo, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Pemalang. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Pemalang dan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas pokok adalah melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan. Yang kedua, melakukan pengelolaan rutan, dan ketiga, melakukan pelayanan tahanan. Sementara fungsi rutan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Pemalang memiliki 48 orang petugas, terbagi menjadi dua, yaitu di petugas keamanan dan petugas administrasi. Untuk petugas keamanan kita berjumlah 32 orang yang terbagi menjadi 4 shift atau 4 regu, yaitu satu regu masing-masing ada 7 orang. Kemudian untuk administrasi berjumlah 16 orang. Kemudian jumlah warga binaan saat ini ada 220 orang, terdiri dari tahanan 80 dan narapidana 140 orang. Harapan kami sebagai petugas pemasyarakatan di Rutan Pemalang tentunya berharap para warga binaan pemasyarakatan dan juga kerabat beserta keluarganya dapat terlayani dengan baik. Hak-hak warga binaan pemasyarakatan seperti mendapatkan layanan kunjungan, perawatan yang layak, baik makanan maupun kesehatan, pembinaan kemandirian dan kepribadian, mendapatkan hak integrasi berupa PB, CB maupun CMB bisa terlayani dengan sangat baik, sebagaimana kami juga telah memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem database. Jadi di tempat kami itu ada loket layanan informasi dan pengaduan. Jadi di sini bagi pihak luar yang ingin mengetahui tentang bagaimana Rutan Pemalang itu mungkin memiliki pertanyaan terkait dengan kerabatnya atau keluarganya yang ada di dalam sedang bermasalah, bisa ditanyakan di sini. Dan di sini melayani bermacam-macam pertanyaan. Yang paling sering ada apa saja, Ibu? Yang paling sering itu tentang layanan kunjungan. Biasanya itu bertanya tentang Bu, kalau jam kunjungan atau hari kunjungannya untuk tahanan itu hari apa? Kemudian untuk kalau narapidana itu hari apa? Persyaratannya apa aja? Terus juga pakaiannya seperti apa? Berkas-berkas yang dibawa itu apa aja? Selain itu juga dari layanan ini kita menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan PB atau pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Jadi jika ada keluarga yang menanyakan itu, prosedurnya yaitu pertama kita cek dulu di dalam STP apakah itu benar warga binaan Rutan Pemalang. Kemudian setelah itu, ini bisa mengajukan PB atau CB, baru kita dijelaskan, diberikan tentang ini formulirnya. Ini ada 3 lembar yang kita berikan. Yang pertama itu ada surat pernyataan dari keluarga penjamin. Ini, kemudian juga ada surat pernyataan narapidana, kemudian juga ada surat pernyataan bahwa keluarga itu tidak dipungut biaya. Nah, satu persatu kita jelaskan bagaimana tata cara mengisinya. Kemudian di sini juga ada materai yang harus ditempel, kemudian di atasnya ada tanda tangan, selanjutnya setelah itu ada tanda tangan dari penjaminnya, tanda tangan dari ketua RT, dan selanjutnya ditandatangani terakhir oleh lurah atau kepala desa. Setelah itu, setelah sudah lengkap, nanti dikumpulkan di sini dengan membawa fotokopi KK dan KTP.
kegiatan di rutan sini itu sekarang ini penghuninya ada berapa, Pak? Sekarang total warga binaannya, total 220 warga binaan, terdiri dari 80 tahanan dan 140 narapidana. Untuk kapasitasnya bagaimana, Pak? Kapasitasnya kita 120. Jadi ini over, Pak, ya? Sudah over kapasitas, over. Hampir 100% gitu, 90% kurang. 90%. Ya. Jadi ini memang sangat memprihatinkan karena tapi hampir semua baik itu rutan maupun LP ya. Ya. Hampir rata-rata di Indonesia itu mengalami over kapasitas dan ini salah satunya contoh yang ada ya di Rutan Pemalang ini. Dari kapasitas berapa tadi? 120. 120. Isi 220. Hampir 100%-nya berarti. Ya. Kemudian, Pak, ada berapa blok di sini, Pak? Kita ada 3 blok. Ya. Blok A, blok B, dan blok C. Blok C itu khusus kamar tahanan dan narapidana wanita. Wanita. Yang blok C yang ruang santik itu, Pak? Iya, blok santik. Ruang santik, jangan salah paham. Ruang santik itu tahanan juga. Ini sampean kalau lihat santik itu ruang tahanan juga. Kemudian blok A itu apa, Pak? Blok A itu khusus yang napi dan tahanan. Blok aman kita. Ya. Kapasitasnya 75 orang. 75 orang. Sekarang diisi 173. 75 orang. Blok A berarti blok yang sudah itu masih tahanan. Masih tahanan. Pemaling dan sebagian narapidana. Oh gitu. Ya kalau blok B, blok bersih itu dengan isi sekarang 41, itu khusus untuk narapidana yang sudah dalam proses asimilasi dan juga pidana pendek. Serta ada satu kamar khusus untuk samping dapur. Kami dapat di blok B. Jadi pelayanan tahanan di sini, Rumah Tahanan Negara Pemalang ini memberi beberapa bidang jadi pelayanan tahanan. Yang pertama registrasi. Nah, registrasi ini ada dua, baik itu yang manual atau offline maupun yang online. Terus kemudian juga di dalamnya ada bidang perawatan. Ini termasuk di dalamnya adalah perawatan kesehatan dan pelayanan makanan. Kemudian kita juga ada bidang penyuluhan hukum atau bantuan hukum. Ini terkait dengan hak para tahanan untuk mendapatkan bantuan atau penyuluhan hukum. Terus kemudian kita juga ada satu bidang lagi, bimbingan kegiatan kerja. Bidang ini melaksanakan kegiatan pembinaan terkait dengan pembinaan kemandirian bagi para tahanan atau warga binaan. Di sini ada registrasi online, jadi sudah menggunakan sistem database pemasyarakatan. Di dalam registrasi online itu ada yang pertama untuk tahanan dan yang satu lagi ada untuk narapidana. Di situ juga mencatat untuk barang-barang apa saja yang dibawa oleh tahanan masuk. Selain itu juga ada menu-menu seperti ini. Ini untuk penerimaan tahanan baru. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah sidik jari. Ini ya, sidik jari agar diketahui apakah dia sudah pernah masuk ke rutan sebelumnya, apakah dia residivis atau tidak. Kemudian setelah itu kita juga mengambil foto di belakang sini. Di situ juga berisi foto dari depan, dari samping, dari kemudian juga ada ciri khusus seperti tato dan sebagainya. Selanjutnya di registrasi di sini juga ada menu-menu seperti ada perpanjangan tahanan, perpindahan dari golongan A1 dari Polres, kemudian A2 kejaksaan, kemudian A3 dari pengadilan. Dan di sini juga ada mutasi UPT. Maksudnya mutasi UPT itu semisal ada perpindahan narapidana atau tahanan dari satu UPT, misalkan Rutan Pemalang, ke UPT lain, misalkan lapas kelas 1 Semarang. Di sini juga ada menu tentang pengeluaran dan pembebasan. Jadi setiap warga binaan pemasyarakatan, misalkan narapidana itu sudah bebas, dia itu harus dimasukkan dalam menu pembebasan dan pengeluaran ini dan diotorisasi oleh supervisor. Selain itu, di sini juga ada menu pembuatan surat sidang. Jadi ada misalkan ada surat sidang dari kejaksaan, kemudian suratnya masuk kita, kemudian kita input. Nah, setelah itu warga binaan yang bersangkutan itu melakukan cap tiga jari. Selain itu juga
selanjutnya keluar untuk melalui lalu lintas pos. Kurang lebih dari registrasi seperti itu. Baik, di tempat kami itu untuk pembinaan sudah ada absensi, layanan absensi pembinaan. Jadi absensi untuk mengikuti pembinaan, keaktifannya itu bisa terukur dengan baik dan itu digunakan untuk mengurus hak-hak mereka, yaitu mendapatkan PB, CB, CMK, dan juga remisi. Kebetulan hari ini adalah hari di mana kita ada pembinaan, jadi para pesertanya diharapkan untuk absen ke kanan. Ya, sudah. Berikutnya, Septi. Terus habis itu berikutnya. Ya, berikutnya, Bu Diana. Kalau ini layanan self-service, jadi untuk transparansi kita terhadap para WBP untuk masa tahanannya dan kapan dia dibebaskan dan sebagainya, itu bisa menggunakan di sini. Jadi nanti para WBP tinggal sidik jari di sini, nanti akan muncul data-datanya. Mungkin mau dipraktek. Ini sudah ya? Sudah. Hadi Sukisno bin Suwitno. Dari penggelapan pasal 372 lama ditahan 4 bulan, benar. Oh, jadi semakin hari semakin berkurang itu ya, betul. Secara otomatis ya, iya. Secara otomatis, jadi ini semakin hari semakin berkurang dan ini dilakukan secara apa namanya ya, otomatis ya? Iya, otomatis. Otomatis. Dari sistemnya ini ya. Secara otomatis akan mengurangi si A ditahan berapa hari, makin kesini makin tambah hari berarti tahanannya makin kurang. Jadi di tempat kami apabila para tahanan akan mengikuti sidang itu harus diisi jari terlebih dahulu di bagian portir untuk tandanya mereka keluar, dan nanti begitu mereka pulang pun juga harus disidik jari, dan mereka di sini waktu berangkat tidak membawa apapun dan nanti pulangnya juga tidak membawa apapun, dan itu prosedurnya dengan cara di sini. Urutan Pemalang melayani dengan pasti.